kasih saya gendong aja ya. Nggak usah, nah, terima kasih. Nggak usah sungkan. Apoy itu dia biasa gendong emak di rumah. Sama Apoy aja. Terima Bismillah, kasih, kuat. Nah. Iya, sama-sama, kek. Iya, lompat. Bismillah. Oh. Wah. Udah enak, loh? Iya, sudah. Mantep, kek. Siap. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Udah selesai kan terbuahnya? Alhamdulillah sudah. Tapi ada yang nggak bisa diantar karena pemilik tokonya tuh kalau salah pulang kampung, orang tuanya sakit. Oh, begitu, Pak ya. Luis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Emak tuh paling demen kalau aku gendong. Wah, betah banget nih. Nah, sampai sini aja ya. Apa turun sini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apoy, tinggal di sini ya. Oh iya, nah, nggak apa-apa, nah. Nanti juga istri saya datang. Oh, ya sedang ada sholat di sini. Oh, ini dia. Apoy, Nek. Ya. Udah selesai kan? Sudah. Ayo kita pulang, Kek. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama, oh iya, sendalnya. Nah, terima kasih ya. Sama-sama, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, adem banget. Lihat tuh nenek sama kakek. Sampai tua masih aja romantis. Gue pengen banget gue sama Wianti kayak nenek kakek itu. Nenek Wianti, kakek Apoy. Sampai maut memisahkan kita. I love you, Yanti. Gue nunggu di sini aja deh. Donat tiga lama banget sih. Pi, Tom, An. Allah, rezeki nomplok, kagak ada nasi, jambu jadi. rezeki nomplok. Apa yang mana? Gak tau. Tunggu ke depan kali. Ke depan yuk. Iya, di depan. Lanjutkan pengajian kemarin. On. Banyak banget. Gak lagi. Jangan. Oh. Alhamdulillah. Ngapain? Itu jambu kulitup dari mana? Di situ. Hah. Terus dan nemu belum makan? Segar, enak, manis. Lo mau? Woi, kamu tahu itu punya siapa? Nah, lo. Terus kamu yakin gitu? Kalau buahnya kamu makan, yang punya buah itu bakal ridho?